Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Fi kalimatay syahadah allati hiya ahadu mabanil Islam, tentang dua kalimat syahadah yang adalah dia itu salah satu di antara rukun-rukun Islam. Ini didahulukan daripada yang lainnya karena ini merupakan suatu pondasinya Islam. Artinya dari sinilah bermula segala macam perkara-perkara Islam. Apabila di sini rusak, di sini tidak benar, maka selanjutnya pun rusak. Akidah, sesuatu yang diyakini, sesuatu yang kita yakini sebulat-bulatnya. Aqidatuhum fi dzatihi ta'ala wa taqaddasa annahu ilahun wahidun la syarikalah. Akidah mereka ahlu sunnah yang diyakini mereka tentang zat Allah ta'ala wa taqaddas, maha tinggi, maha suci, annahu ilahun, bahwa Allah Ta'ala itu adalah Tuhan, ilah. Yang dinamakan ilah itu adalah orang yang terkaya dari selainnya dan selainnya berhajat kepadanya. Itulah yang namanya Tuhan. Orang yang namanya Tuhan itu orang yang tidak berhajat kepada selainnya dan selainnya berhajat kepadanya. Itulah ilah. Wahidun asa la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada syarikat baginya. Qadimun la awwala lahu, qadimun, terdahulu, tidak ada awal baginya. Adanya Allah itu sebelum adanya sesuatu. Adanya Allah itu qadim. Nah, qadim terdahulu, tidak ada awal bagi adanya Allah. Kapan Allah Ta'ala itu mulai ada? Nah, tidak ada demikian. Apabila Tuhan itu ada, nah, la awwala lah, tidak ada awal baginya. Dia terdahulu daripada yang lainnya dan tidak ada awal baginya. Mustamirrul wujud la akhiralah, terus menerus adanya, tidak ada akhir baginya. Abadiyun abadi la nihayata lahu, tidak ada kesudahan baginya. Daimun selama-lamanya, lam sirama lahu, tidak ada putus baginya. Lam yazal wala yazal mausufan binu'util jalal, lam yazal sejak dahulu kala, wala yazal dan senantiasa disifatkan dia dengan sifat-sifat kebesaran. La yuqda alaihi bil inqida, tidak diputuskan atas Allah itu dengan habis, wal impisal terpisah, bitasarrumil abad dengan terputusnya masa, wan kiradil ajal dan habisnya ajal. Bal huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, bahkan dia Allah itu adalah awal. Adanya Allah sebelum adanya sesuatu. Awal. Adanya Allah sebelum adanya sesuatu. Wal akhir, dan segala sesuatu kembali kepada Allah. Al akhir.
Wazahiru, Allah Ta'ala itu maha nampak tanda-tandanya, maha nampak ayat-ayatnya. Wal batin, Allah Ta'ala itu maha tersembunyi daripada diperdapati oleh akal manusia. Nah, kalau akal hendak memperdapati kayak apa Allah itu kada kawa, tersembunyi wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah itu dengan tiap-tiap sesuatu mengetahui. Wa annahu laisa bijismin musawwarin, bahwasanya Allah itu tidaklah benda yang dirupakan. Allah Ta'ala itu bukan benda, bukan jisim. Ada golongan yang namanya golongan mujassamah. Golongan mujassamah ini golongan yang di luar ahlus sunnah. Golongan mujassamah itu golongan yang mengatakan bahwa Allah itu berjisim. Nah, Allah berjisim. Ini golongan yang di luar ahlus sunnah. Kalau ahlus sunnah, golongan kita, Tuhan itu, Allah itu tidak ada berjisim. Wala yumathilu mawjuda, Allah tidak menyerupai akan yang mawjud. Wala yumathiluhu mawjudun, dan tidak menyamai akan Allah oleh yang ada. Wala tuhaitu bihil jihad, tidak meliputi dengan Allah itu jihad. Allah Ta'ala itu di mana? Di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Nah, Allah Ta'ala itu tidak diliputi oleh jihad. Kada bisa Allah dikatakan di kanan, tidak bisa Allah dikatakan di kiri, tidak bisa Allah dikatakan di atas, di bawah. Kenapa sebabnya? Karena Allah Ta'ala itu sudah ada sebelum adanya bawah, atas, kiri, kanan. Nah, jadi kayak apa mun Allah tuh kada di atas, kada di bawah, kada di kiri, kada di kanan. Memang demikian. Sebelum adanya kiri kanan tuh Allah sudah ada. Sebelum adanya atas bawah, Allah sudah ada. Wala taktanifuhul araduna wala samawat, dan tidak meliputi akan Allah bumi maupun langit. Jadi Allah Ta'ala itu kada di atas langit, Allah Ta'ala itu tidak di bawah bumi, karena Allah sudah ada sebelum adanya bumi dan langit.